Ini pula aksi persahabatan pasukan hoki kebangsaan di Belgium. Malaysia memulakan siri jelajah Belgium dengan langkah kanan apabila menewaskan pasukan tuan rumah Belgium A dengan keputusan 1-0 di Sport Centrum Wills Creek Plain di Antwerp pada Selasa. Dalam perlawanan persahabatan tersebut, pakar pukulan sudut penalti skuad Speedy Tigers Muhammad Razi Abdul Rahim berjaya mendapatkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-35 menerusi pukulan sudut penalti. Mengulas mengenai kemenangan itu, Ketua Jurulatih Negara A. Arul Selvaraj berkata pasukannya yang menduduki ranking ke-10 dunia itu telah menunjukkan kemajuan membanggakan dari segi kecergasan selepas 10 minggu menjalani latihan kesesuaian fizikal. Jelas beliau, pasukan berjaya menembus ke kawasan penalti sebanyak 15 kali dan menerima satu percubaan pukulan sudut penalti. Selain Belgium, aksi persahabatan dalam siri jelajah tersebut turut melibatkan pertemuan dengan pasukan ranking ke-11 dunia, Perancis. Siri jelajah tersebut adalah persiapan buat pasukan menjelang Piala Sultan Azlan Shah 2022 di Ipoh, Perak pada 1 hingga 10 November ini serta Piala Dunia 2023 di India dari 13 hingga 29 Januari depan.